Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahib Ewok 37 Channel. Oke guys ya, kali ini saya kedapatan motor Satria F ya. Ini yang muda ya, yang facelift ya. Jadi di sini Satria F ini ingin mengganti saklarnya dengan menggunakan saklar Vixen Old ya guys ya. Nah, buat kalian ya yang pemula cocok banget ya, yang ingin belajar mengganti saklar ya Satria F ya, dengan menggunakan saklar kiri punya Vixen Old ya. Nah, oke, pokoknya simak terus videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe nya ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya, apa namanya, bagian batok ataupun reflektornya motor Satria F ini ya. Dan selanjutnya kita perhatikan, ini ada di bagian sini ada soket-soketnya ya. Di sini ada soket ya, soket bagian soket yang menuju saklar ya. Ada dua, dan ini sudah dirubah ya, sudah dirubah menjadi DC ya, yang seharusnya yang awalnya ini AC menjadi DC ya guys ya. Nah, selanjutnya kita lepas dulu ini soketnya ataupun saklarnya utamanya ini ya. Dan kita juga harus bisa mengenal warna kabelnya guys ya, mengenal warna kabelnya, karena kalau kita nggak mengenal warna kabelnya, jadi nanti kita kebingungan ya untuk merubah dari warna kabel saklar Suzuki ke warna kabel saklar Vixen Old ini ya. Oke, dan tentunya juga harus tahu ya, harus paham ya satu persatu ini dari warna-warnanya apa saja sih, dari warna-warnanya satu persatunya ini ya. Pokoknya simak terus videonya ya, jangan sampai di skip ya, dan juga di like, comment, and subscribe nya dan silahkan di share ya, semoga bermanfaat. Pokoknya ikuti terus videonya. Oke, oke, sekarang saya lepas saklar aslinya dulu ya, ini saklarnya bawaannya ini kita lepas dulu. Oke guys ya, kita juga harus perhatikan bagian soket-soketnya guys ya, karena kalau untuk saklar dari Satria F tersendiri ini, ini saklarnya ini soketnya ini soket cewean ya, ini dua-duanya soket cewean semua ya, tuh ya. Dan untuk bagian Vixen ini soketnya cowokan semua guys ya. Nah ya, jadi caranya itu kita harus memotong ya, memotong soket bawaan dari Satria F tersendiri ya, dan juga yang Vixen juga kita potong, lalu kita sambungkan yang dari Vixen dari Suzuki, masukkan ke Vixen, dan Vixennya tidak terpakai ya. Nah, jadi kita harus memotong di bagian punya Suzuki tersendiri ya, jadi tinggal colok ke sini ya guys ya. Oke, kita potong dulu ya, dan kita lepas dulu untuk saklarnya. Nah, ini saklarnya sudah saya lepas ya, dan kalau seandainya kalian kebingungan ya melihat warna kabel yang segini banyak ya, kalian bisa buka ya saklarnya, dan kalian perhatikan satu persatu ya dari warna kabelnya ini arahnya kemana saja dan kegunaannya untuk apa ya gitu. Nah, karena saya sudah paham ya, sudah ngerti, jadi bisa langsung ya. Dan juga sama ya untuk yang Vixennya juga, ini saklar Vixennya kita buka dulu ya. Nah, seperti ini kita buka ya, dan kita bisa lihat warna-warna kabelnya dan fungsinya dan kegunaannya guys ya. Nah, ini guys ya, soket dari Suzuki-nya sudah saya potong, dan ini juga
kabel dari saklar fixen out yang sudah saya potong. Selanjutnya yaitu kita sambungkan ya antara Suzuki dan Yamaha-nya ya. Nah, seperti ini. Dan ini yang punya fixen-nya atau punya Yamaha-nya kita potong ya. Selanjutnya saya akan menyambungkan satu persatu ya. Dan kalau untuk mencobanya nanti kita bisa di apa namanya, di pada saat pemasangan ya, nggak perlu langsung di motornya, kita siapkan saja aki ya, aki ya, lalu lampu tester seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa tes satu persatu ya, jadi nggak perlu di motornya ya. Nah, cukup di tempat ya, di meja ya, di meja atau di mana saja ya untuk menyambung ya. Oke, ini jatuh. Aduh, bentar. Oke, saya kerjakan di sini ya, di meja sini. Nah. Oke, kita siapkan saja ya aki ya. Lalu tang potong untuk mengupas ya, dan juga lampu ya, tester satu persatu ya, dan isolasi ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita kupas satu persatu dulu ya, kita kupas satu persatu dulu ya. Nah, jangan lupa ya. Nah, sambil ngopi biar tambah semangat lagi mengerjakannya. Oke, mantap sekali guys ya. Oke, kita simpan dulu kopinya ya. Oke, kita mulai saja ya cara penyambungan soket Satria Evo ke saklar Yamaha Fixen Old ya. Nah, ini soket dari saklar Satria ya, dan saklar Yamaha Fixen Old ya. Oke, kita mulai saja ya. Tentunya yang paling utama yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti ya, itu setrum utama guys, setrum utama yang kita harus pahami dan mengerti ya. Karena di fixen old ini ya, di fixen old setrumnya itu menggunakan DC atau menggunakan dari aki ya, setrum aki, yaitu di sini warnanya coklat guys ya. Nah, ini setrum utama ya, warnanya coklat ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa warna lagi. Kalau saya hitung di sini 1 2 3 4 5. Nah, kita ulang lagi ya, karena ini hitamnya ada 2 ya, double ya. Double ya. Kita ulang lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini sih. 10 warna ya. Dan kita kenal lagi di sini untuk Suzuki-nya ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini hitamnya ada 2 ya. Tadi berapa? Oke, di sini hitamnya ada 2 ya. Saya ulangi lagi, berarti pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 warna ya. 2 hitam polos dan 2 hitam strip putih ya. Nah, okay. Kok bisa di sini 9, di saklar sini ada 10 guys. Nah, jadi di bagian saklar fixen ini tambahannya ada di sini guys, sweet netral ya. Netral ya. Nah, warnanya
merah, strip hitam ya. Oke, kita mulai saja dari warna coklat ya. Ini warna coklat. Kita lepas, kita kupas ya warna coklat. Lalu kita masukkan ke warna sini guys. Nah ya, kuning, strip merah ya. Ini untuk setrum lampu utama ya. Positifnya ya. Kita sambungkan ya. Untuk penyambungan terserah mau disolder oke ya. Mau dililit-lilit seperti ini saja juga enggak masalah ya. Dan untuk pembungkusnya kita bisa gunakan apa namanya? Selongsong bakar ataupun saklar isolasi. Oke, lanjut ya di sini ya. Nah, kita isolasi dulu ya. Isolasi pertama kita bungkus dulu ya. Kita bungkus dulu. Ya, paling enak sih menggunakan selongsong bakar ya. Jadi kita potong-potong langsung kita masukkan, begitu kita sambungan sebenarnya kita bakar dikit-dikit ya. Jadi nggak perlu repot ngegulung-gulung seperti ini guys. Oke, ini sudah satu ya. Sudah ini dari setrum utamanya ya. Selanjutnya yang paling mudah saja ataupun paling gampang ya, yaitu untuk laser sen ya. Nah, ini laser sen aja ya. Untuk laser sen Suzuki warnanya ini abu-abu ya. Ini abu-abu. Abu-abunya abu-abu tua ini ya. Abu-abu tua. Nah, ini kalau nggak salah mirip motor Honda ya. Nah, hampir sama dengan motor Honda. Lalu untuk Yamaha-nya ini di sini guys. Nah, coklat strip putih ya. Coklat strip putih kalau untuk di Yamaha-nya ya, yaitu dari plaster sen ya. Kita kupas ya seperti ini. Nah, sama saja ini kupas kita ya, kita kupas ya, kita kupas seperti ini. Nah, oke, lalu kita sambungkan guys ya. Kameranya kegeser-geser aja guys. Oke. Bebas ya, mau disolder, mau digulung-gulung seperti ini nggak masalah guys ya. Oke, ini sudah ya. Lalu kita isolasi lagi ya, supaya aman ya. Isolasi lagi ya. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Oops, sorry ya guys ya. Mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit ya. Untuk warna abu-abu ini bukan untuk blaster ya, tapi ini untuk lampu malam ya, lampu malam ya, ataupun lampu senja ya. Nah, jadi kita rubah ya, kita ralat ya. Untuk lampu senja ya, kalau untuk di fiction ini warnanya kabel warna biru ya guys ya. Nah, kita sambungkan seperti ini. Mohon maaf ya, tadi kesalahan saya sampai lupa. Saya ingatnya ini motor Honda ya, abu-abu ini dari blaster ya. Oke, kita bungkus ya, kita bungkus seperti ini. Oke.
Lanjut ke bagian yang flasher tadi ya, yaitu warnanya ini guys ya, biru muda ya. Nah, biru muda ya, seperti ini. Kita kupas ya. Oke. Kita kupas ya seperti ini. Dan sekarang kita coba ya, seandainya ini dari flasher ya, dari flasher kita tempelkan seperti ini. Ini ya, kita coba ya, kita geser, kita mainkan saklar dulu kanan atau kiri ya. Nah kalau untuk Yamaha ini ada Honda, ada warna, nah ini dia ya. Kalau kita geser ke sebelah kiri sini ya, kiri ini warna coklat tua ya. Nah ini dia coklat tua. Dan untuk yang sen kanan ini warna hijau tua. Nah ini dia ya, hijau tua ya. Nah, ya. Lalu kita sambungkan ini ke warna ini dia ya, hijau, hijau muda ya, satu ya, hijau muda. Ke hijau muda sini. Untuk kanan kirinya kalau kita salah, kita bisa tes aja langsung ya. Kita bisa tes langsung di motornya, takut kesalahan ya. Nah, ini ya. Oke, ya. Kalau takut kesalahan, kita bisa langsung di motornya ya. Ini ya. Dan untuk sen satu lagi ya, ini warnanya hitam ya. Coba ya, ini nyala ya. Nah, ini posisi kanan, posisi kiri. Oke. Oke, ini videonya panjang banget guys ya, lama. Untuk lampu jarak jauh ya, seperti biasa ini warnanya kuning guys ya, warna kuning kita tempelkan ke warna kuning juga ya. Ini lampu jarak jauh ya. Kuning ke warna kuning ya. Ini lampu jarak jauh ya. Nah, ini sudah sambungkan ya. Dan untuk lampu jarak dekatnya ini warna putih ya guys ya. Warna putih. Dan untuk warna dari si fixernya ini jarak dekatnya yang ini jarak dekat ya, yang satu putih yang satu hijau ya. Nah ini jarak dekatnya ya. Kalau untuk kuning warna jarak jauh ya, lampu jarak jauhnya ataupun dimnya ya seperti ini. Kita tempelkan. Oke, sudah ya. Nah, kalau untuk bagian klakson, kalau untuk Yamaha ini warna pink ya. Nah, ini warna pink. Kita bisa tempelkan ke bagian yang Suzuki-nya yaitu warna hijau ya. Karena ini kabel negatif keluar ya apabila kita pencet tombolnya. Ini keluar masanya ataupun negatifnya ya.
jadi untuk di motornya klaksonnya ini kabel positifnya standby guys. Oke, kita bungkus ya seperti ini. Dan lalu untuk ini switch netral kita lepas saja ya, nggak berfungsi ya, tidak terpakai. Nah, jadi hitam ya, hitam ini kabel negatif ya untuk klakson ya. Kita bisa masukkan ataupun kita sambungkan warnanya ini hitam strip putih ya untuk soket Suzuki-nya warna hitam ya. Kita sambungkan hitam hitam polos dengan hitam strip putih ya. Nah, seperti ini. Sudah tersambung seperti ini, lalu kita selasi ya. Videonya panjang banget nih ya, durasinya bisa nyampe 2 menit 20 lebih nih. Nah, kalau yang untuk satu lagi yang ini warna apa namanya hitam strip putih ini kita bisa sambungkan langsung ke sini ya. Nah, kalau nggak kita sambungkan saja jadi satu seperti ini ya. Bentar. Sambungkan saja jadi satu karena ini untuk kabel negatif ataupun kabel masak ya. Nah, seperti ini kita sambungkan jadi satu. Ini video durasi yang paling terpanjang mungkin yang saya punya ya guys. Nah, ini dia ya. Ini dia sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Nah, ya. Nah, untuk yang hitam satu lagi ini masuk ke bagian speedometer ya, menunjukkan lampu sen kanan dan kirinya ya. Oke, selesai sudah ya guys ya. Kita sambungkan jadi satu seperti ini. Nah, ya. Ini sudah ya. Nah, ini dia. Hasilnya guys ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang bertanya silakan di komentar ya, di kolom komentar, dan apabila ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti ya, silakan bertanya-tanya ya. Oke guys ya, kita lanjut ke motornya langsung ya. Kita coba kita tes di motornya langsung apakah semuanya ini benar ataupun ada yang kesalahan, entah dari penyambungan lampu sen kanan kirinya atau klaksonnya. Oke, kita lanjut ke motornya. Nah guys ya, ini sudah di motornya langsung saya nih ya. Sekarang saya akan colokan ya. Oke, ini sudah dicolokan, saya coba ya tombolnya bagian klaksonnya dulu. Oke, normal ya. Untuk bagian klaksonnya sudah normal ya, pas ya, sesuai dengan arahan yang saya sudah jelaskan ya, warna-warnanya ya, yaitu warna pink dan warna hijau ini ya. Nah, ini warna hijau ya. Oke, lanjut pengetesan ke lampu sen ya. Kalau saya geser ke kanan, oke benar ya, kanan ya. Kalau kita geser saya geser ke kiri, oke benar ya, kiri nyala ya. Ya, kanan kiri. Oke ya, nyala. Untuk lampu dimnya kita tembakkan. Oke, nyala ya. Kita tembak ya. Nyala lampu tembaknya ya, dimnya. Kita geser lampu senja ya. Klik sekali. Aduh.
Oke, ini belum menyala ya. Sepertinya bentar-bentar di sini ada kabel yang masih terbuka ya guys ya. Kita cek dulu. Di sini warna abu-abu. Oke, bentar. Oh, sepertinya ini ada yang enggak tersambung guys ya di sini guys. Oke guys, ternyata ini lampu senjanya yang di sini bawaannya ya terputus seperti ini. Nah, ini dia guys ya, ini kabelnya ya. Ini kabelnya belum, ternyata di sini kabelnya terputus ya dan harus disambung ya. Nah, oke, saya tambahkan dulu ya. Nah, ini dia guys ya. Oke ya, sudah terpasang dan lihat sudah menyala ya, berkedip-kedip. Coba saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu ya. Tidak menyala ya. Nah, tidak menyala ya. Perhatikan ya. Kita nyalakan. Satu. Ya, ini lampu utama. Ini jarak dekat, jarak jauh. Sudah menyala ya. Alhamdulillah sudah menyala ya. Dan ini sudah selesai semua. Sekarang saya mau coba lampu bagian belakangnya. Apakah menyala atau tidak? Oke ya, menyala ya. Sudah ya, normal. Dan alhamdulillah selesai sudah pekerjaan saya. Nah, ini adalah cara merubah ya ataupun menyambung saklar fiction out ya ke Satria R. Oke, itu saja ya dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.